salah satu tower tools ya, menyebar. Ini saya punya prototipe beberapa perusahaan, direksi juga dari perusahaan tersebut. Saya jadi memahami, kurang lebih 2 tahun saya mengembangkan aplikasi di perusahaan itu. Dari situ saya belajar banyak sistem analisisnya, bagaimana analisis ini bisa berjalan. Dan waktu itu yang saya kembangkan itu ERP atau aplikasi enterprise. Jadi mulai dari kegiatan pembelian, penjualan, terus kemudian bibit ayamnya, sampai juga jualan ayamnya juga gitu. Dan waktu itu saya ketemu dengan customer lama saya di tahun 2022 itu, mengajak dia untuk ayo join untuk membesarkan perusahaan ini. Dan step by step saya lihat di tahun 2023 kita cukup mendapatkan dan bisa berputar untuk perekonomian di Indonesia yang luar biasa. Jadilah generasi yang jangan gampang buncit, istilahnya lagi kena praklus sedikit udah aduh enggak ada gitu. Jadi benar-benar jadilah jiwa yang tangguh. Jadi benar-benar buat teman-teman tuh ketika menghadapi satu masalah, siap, ini fokus ke survive terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa survive terlebih dahulu, baru membangun something yang kiranya bisa kuat, bisa luar biasa. Kalau survive-nya sudah bisa dapat, next-nya baru bisa mengembangkan something itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan adik sekalian yang sudah hadir di sini dan besok akan sudah. Tadi ada wisuda, crowded sekali tadi, tapi karena wisuda Agustus biasanya banyak sekali jumlahnya. Sehingga dibagi 2, 28 dan 29. Yang 29 kebagian kita, dan kita sekolah vokasi mewisudakan 350-an mahasiswa. Banyak sekali. Ya. Sekolah vokasi Raja Mada, Mas Jati, maporin juga ya, pada alma mater. Itu adalah sekolah vokasi. Percayalah, di bawah sana seperti apa sadar saudara. Saudara itu sudah punya. Ditambah magangnya 2 tahun ya Pak? 1 tahun ya. Ada yang 1 semester, ada yang 1 tahun. Bayangin aja. Orang-orang yang sudah punya teori, sudah belajar, kemudian praktek 1 semester sampai 2 semester di industri, mengerjakan apa yang sesungguhnya akan dikerjakan di lapangan, itu gak ada yang ngalahin. Kalian gak ada yang ngalahin dalam dunia pendidikan sekarang ini ya. Tepuk tangan untuk kalian ya. Ini kalian benar loh, bukan karena saya dikang kemudian turun ngecap, enggak. Gua Bribe itu di Gunung Kidul sana, ada sungai bawah tanah 100 meter di bawah sana. Ini baru 1 meter ya, 100 meter ke sana. Kita masuk sungai dari Gua Bibit, masuk dulu, terus ketemu sungai besar, sungai di bawah tanah-tanah. Namanya Sungai Bibit. Kalau nggak pakai kaca apa lampu itu gelap sampai di atasan. Karena orang sudah kapok dengan pompa, karena pompa itu dah habis 800 juta per bulan, hampir 1 miliar per bulan untuk dieselnya. Sehingga kalau pompa lagi ngapain? Maka kita membuat pembangkit listrik tenaga air di bawah sana. Mimpinya kayak gitu, besar sekali. Membangun tenaga pembangkit listrik 100 meter di sungai yang kita belum kenal sungai itu. Das macht die Turbine nicht kaputt. Ini membuat turbin tidak rusak. Berkonen das macht. Kita harus bisa melakukan terus. Berkonen das macht kan? Harus dinamis terus. Nah, kalian adalah orang yang beruntung, kata Dr. Rahmat, ya, Hidayat dengan Fakultas Psikologi waktu kita podcast mengatakan teman-teman vokasi ini adalah mahasiswa yang beruntung karena diajari teori dan praktek sekaligus. Dengan begitu maka dimanapun Anda akan bisa menyelesaikan masalah. Bayangin kalau Anda diajari teori terlalu banyak, sulit menyelesaikan masalah. Atau praktek semua tok. Kalau ada masalah, aku dapat pekerjaan Mas Jati. Itu cuma 4 bulan. Rata-rata 4 bulan udah dapat pekerjaan. Bahkan penelitian terakhir, tracer study,
43,33% mahasiswa advokasi itu dapat pekerjaan sebelum lulus. Saya malah takut, Bapak. Saya takut kalau dapat pekerjaan sebelum lulus. Lulusnya mesti mundur. Karena skripsinya dari kerjain-kerjain ya. Jadi saya pesan saya, ini sudah lulus semua ya. Atau adik-adik kelas kalian. Ya, kalau dapat pekerjaan sebelum lulus ya. Digeber tuh pekerjaannya biar selesai. Biar jangan sampai menurunkan akreditasi kita ya. Karena 2-3 orang. Saya Pak Roche telepon aja. Telepon ke Paramadata Unit. Ya karena tidak ada sekolah terapannya. Nah orang yang benar-benar mencintai lapangan mau ke akademik lagi itu males. Mestilah tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Setelah sudah terapan, Anda berkembang sedikit, networknya selama kuliah berkembang, kemudian ambil S3. Nah, untuk menduduki dirjen, menduduki di bawah menteri, kalau menteri kan miliknya politik ya. Ya kalau di bawah menteri, dirjen, direktur itu memang syarat-syaratnya memang di situ. Itu memungkinkan. Nah itu akan kita kerja supaya pendidikan vokasi paripurna itu udah ada S3-nya, ada S2-nya, ada satu terapannya. Ya, itu untuk kalian semuanya supaya kalian nanti tetap bisa maju terus. Saya kira saya tidak akan panjang lebar, ini masih ada kuliah tamu yang luar biasa dari Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu topik kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Agus Mariono atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh perwakilan calon wisudawan-wisudawati. Kepada Saudara Ahmad Dailani Sidi, STRT, waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat, Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Dr. Insinyur Agus Mariono, IPM, ASEANeng. Yang saya hormati, Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Bapak Insinyur Rohman Rosid, STMTDeng. Teman calon wisudawan dan calon wisudawati Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Mungkin ada yang kesulitan menjalani mata kuliah praktikum yang terpaksa dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing atau dengan bantuan software simulasi. Semua itu seringkali membuat kita panik dan cemas. Perjalanan kita hingga sampai titik ini tidak mudah dan tidak instan. Di balik kesuksesan ini, ada air mata, pengorbanan. Wisuda bukanlah akhir dari perjalanan kita, melainkan awal dari tantangan baru yang menanti kita di dunia nyata. Dunia luar sudah menunggu kontribusi kita sebagai lulusan sarjana terapan untuk memberikan perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa, serta menjalankannya dengan hati yang ikhlas. Saya mewakili rekan-rekan wisudawan dan wisudawati Departemen Teknik Elektro dan Informatika ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Tak lupa terima kasih kepada orang tua serta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa yang menjadi kekuatan bagi kami untuk mencapai di titik ini. Tanpa bimbingan dan dukungan mereka, perjalanan ini tentu tidak akan mudah. Dan kita mungkin tidak akan berada di sini hari ini. Dengan rendah hati, kami memohon maaf kepada Bapak dan Ibu dosen serta seluruh aktivitas akademika apabila selama menjadi mahasiswa ada perbuatan atau perkataan kami, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang telah menyakiti hati Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, saya berharap kita semua senantiasa diberi kesehatan, kesuksesan, dan semangat untuk terus belajar. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga
apa yang kita capai hari ini menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Odik SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, seiring doa mudah-mudahan jadi penunjuk hidup atas pilihan ilmu Allah, pembimbing hidup semesta alam. Pada saat ini saya mewakili orang tua calon wisudawan dan wisudawati yang telah ditunjuk oleh Bapak Panitia. Mohon maaf mungkin Mangayu Bagyo, Mangayu Bagyo ya. Kalau saya kan orang Tasik. Mangayu Bagyo, calon wisudawan wisudawati. Yang berikutnya mungkin mohon maaf kepada Bapak dan Ibu Sivitas Akademika selama proses pembelajaran anak-anak kami di sini. Syahril Rido dengan IPK 3,66. 15 Arbi Andriawan dengan IPK 3,63. 16 Muhammad Rasid dengan IPK 3,62. 17 Alam Ramadan dengan IPK 3,65. Adia Tama Hartanto dengan IPK 3,78. 12 Tegar Ayu Pratama dengan IPK 3,78. Muhammad Arifin Fitri dengan IPK 3,71. 22 Muhammad Raihan Asika dengan IPK. Nantinya kami akan membacakan calon wisudawan dan wisudawati. Kepada perwakilan calon wisudawan, Saudara Ahmad Jailisi dari Program Studi Teknologi Rekayasa kepada yang terhormat Bapak Yulis Mulya Saputra, STMSC PSD, dimohon untuk dapat menyerahkan sertifikat penghargaan. STMTDX selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Bapak Insinyur Yuris Mulya Saputra, STMSTGFG selaku Sekretaris Departemen. Oh ya. Ayah!
dan sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satunya.